Teman-teman, ingat-ingat jangan mudik. Sumpit. Kumpul-kumpul bikin sakit satu rumah. Garpu. Yang melanggar putar balik guyang-guyu. Dompet. Joko jarak ojo ngasih mepet-mepet. Rumpuk. Kalau rindu ambil HP isi kuota. Leker. Ojo lali pakai masker kalau pergi. Shalom adik-adik, Kak Pup, Kak Tias, Kak Yuka, dan Kak Riat akan memuji Tuhan bersama kalian ya. Dalam situasi saat ini, dalam situasi pandemi yang belum selesai, maka kita semua layak untuk menyandarkan diri pada Tuhan. Menyerahkan kehidupan kita pada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita penuh dengan pasrah, berserah pada Tuhan. Tuhan, ini aku mau berserah Tuhan. Aku tetap mau menjaga kesehatanku, keluargaku, agar Engkau sendiri yang memberikan kesehatan. Yuk adik-adik, kita bernyanyi bersama-sama. Nyender, eng sisiek. Tuhan Yesus ya, yuk. Nyender ing sisi sapa, nyender ing Gusti Yesus. Nyender ing sisi sapa, nyender ing Gusti Yesus. Nyender. Nyender, 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 nyender. Nyender ing Gusti Yesus. Nyender, 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 nyender. Nyender ing Gusti Yesus. Sekali lagi ya. Nyender ing sisi sapa? Nyender ing sisi sapa? Nyender ing Gusti Yesus. Nyender ing sisi sapa? Nyender ing Gusti. Sapa nyender ing Gusti Yesus. Sekali lagi nyender ing Gusti sapa nyender ing Gusti Yesus. Nyender semua nyender. Nyender 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 nyender. Nyender ing Gusti Yesus. Nyender 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 nyender. Nyender ing Gusti Yesus. Tepuk tangan. Puji Tuhan. Karena kita punya Tuhan Yesus yang mau agar kita semuanya nyender padanya. Jadi jangan khawatir. Yuk, kita tetap memuji Tuhan. Kita semua akan memuji Tuhan karena mulut kita penuh dengan puji-pujian. Yuk, kita memuji Tuhan. Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan, puji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, 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 mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji. Kita puji Dia.
mari kita puji dia. Puji, puji, mari kita puji dia. Puji, puji, mari kita puji dia. Wah, sudah memuji Tuhan? Saatnya kita mau masuk dalam firman Tuhan. Kita mau merenungkan firman Tuhan. Ada sebuah kisah ketika Tuhan Yesus bertanya kepada Simon. Hai Simon, apakah engkau mengasihi aku? Simon menjawab, aku mengasihimu Tuhan. Kalau demikian, gembalakanlah anak dombaku. Yuk kita nyanyikan sama-sama sambil menyiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Cintaku Simon, kau cintaku Simon, kau cintaku Simon, kau cintaku, kau cintaku Simon, kau cintaku Simon, kau cintaku Simon, Petrus kau cintaku. Begitu gembalakan anak dombaku. Tuhan tahu jikalau aku cinta padamu. Kalau begitu gembalakan dombaku. Kau cintaku Simon, kau cintaku Simon, kau cintaku Simon, kau cintaku, kau cintaku Simon, kau cintaku Simon, kau cintaku Simon, Petrus kau cintaku. Begitu gembalakan anak dombaku. Tuhan tahu jikalau aku cinta padamu. Kalau begitu gembalakan dombaku. Mari ada yang sembah. Terima kasih Yesus, kami mau mengasihi ucap syukur Tuhan, hari ini kami boleh memuji dan muliakan nama-Mu. Kami boleh bersandar pada Engkau saja, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Hanya Engkau yang kami andalkan. Dan kami mengucap syukur Tuhan, kalau pada saat ini kami boleh Kau beri kesempatan untuk kami boleh belajar bagaimana mengasihi Engkau. Bagaimana kami boleh belajar untuk menggembalakan domba-domba-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, Engkau sendiri yang mau mengajar kepada kami, agar firman-Mu itu boleh tertanam dalam hati kami, hingga seumur hidup kami, kami boleh selalu mengingat firman ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Kak Ira yang akan membawakan firman, urapi dia, dan biarlah lidah bibirnya sendiri yang boleh mengagungkan dan membacakan pesan dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa bukan? Nah, adik-adik, senang berjumpa dengan Kak Ira ya. Nah, hari ini Kak Ira mau memberikan firman apa ya? Nah, tadi di dalam pujian adik-adik sudah ada loh lagunya loh.
Nah, kali ini Kak Ira mau memberikan firman tentang saling menjaga dan mengasihi. Nah, siapa yang tahu ini gambar apa? Hayo. Nah, ini adalah gambar hati. Wah, bisa diartikan dengan kasih. Nah, apa ya kasih itu ya? Ada yang tahu? Apa itu kasih? Nah, kasih itu juga bisa diartikan dengan sayang. Nah, adik-adik di rumah sayang nggak? Nah, sama orang-orang di sekeliling adik-adik. Siapakah yang adik-adik sayangi? Nah, yo, siapa ya yang adik-adik sayangi? Bisa mama, bisa papa, bisa adik, bisa kakak, siapa saja adik-adik. Sebagai anak Tuhan, kita harus selalu mengasihi, ya. Yuk, sekarang kita buka Alkitab kita. Dalam Yohanes 21, ayat 15 sampai 17. Yuk, kita buka sama-sama Alkitab kita. Yohanes 21, ayat 15 sampai 17. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Nah, adik-adik, dalam ayat ini Tuhan Yesus berbicara kepada Simon sampai ketiga kalinya. Apakah Tuhan Yesus meragukan akan kasihnya Simon kepada Tuhan Yesus? Tidak, adik-adik. Tetapi Tuhan Yesus ingin melihat bahwa Simon benar-benar mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Dengan perbuatan Simon, Tuhan Yesus ingin melihat apakah Simon benar-benar mengasihi Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kadang-kadang kita menggambarkan kasih itu dengan apa ini? Bunga. Nah, seringkali orang menunjukkan kalau dia itu sangat mengasihi temannya, mengasihi mamahnya, mengasihi kakaknya dengan bunga. Kadang-kadang juga, nah, orang mengasihi dengan memberikan kado. Kalau pas ulang tahun, wah, temennya ulang tahun, dikasih kado. Nah, itu salah satu wujud kasih bisa jadi, ya. Nah, kadang kita memberikan sesuatu tanda kasih dengan benda. Nah, tapi di sini adik-adik dalam Alkitab tadi mengatakan bahwa Tuhan ingin kita itu mengasihi sesama kita itu dengan perbuatan, bukan dengan kata-kata. Misalnya nih,
aku sayang sama kamu. Aku mengasihi kamu. Dek, aku sayang sama kamu. Tapi kadang-kadang kita sering bertengkar. Kadang-kadang kita sering mengejek teman kita. Apakah itu kasih? Bukan. Kasih itu saling menjaga adik-adik. Kasih itu dinyatakan dengan perbuatan. Ya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita harus selalu mengasihi sesama kita. Nah, sebagai anak Tuhan, kita itu punya domba yang dikembalakan. Seperti ayat firman Tuhan tadi di dalam Yohanes 21 ayat 15. Jika kita mengasihi Tuhan Yesus seperti Petrus, kita juga harus bisa mengembalakan domba-domba. Ya. Domba-domba yang dipercayakan Tuhan Yesus kepada kita. Siapakah domba-domba itu? Bisa saja teman kita. Bisa saja adik kita. Bisa saja saudara kita. Nah, biarpun adik-adik itu masih kecil, belum bisa baca, belum bisa menulis, tapi adik-adik bisa melakukan perbuatan kasih, bisa juga melakukan perbuatan yang baik, yang bisa jadi contoh untuk orang lain. Ya, nah, Kak Ira kasih contoh nih. Kak Ira punya dua gambar nih. Yang ini namanya Edo, yang ini namanya Maman. Nah, si Maman ini dia rajin sekali. Dia anak yang takut akan Tuhan. Dia anak yang selalu rajin berdoa, rajin sekolah minggu, rajin baca firman. Tetapi si Edo ini teman si Maman, biarpun dia Kristen, tetapi dia tidak pernah peduli. Dia jarang berdoa, dia jarang ke gereja, dia jarang baca firman. Suatu kali si Maman ini, karena dia sayang kepada Edo, maka si Maman mau mengajak Edo ke sekolah minggu. Setiap pagi, setiap hari minggu, si Maman menjemput si Edo. Kadang-kadang Edo belum bangun tidur, mamannya sudah datang. Nah, diajaklah Edo untuk rajin ke sekolah minggu, untuk rajin berdoa, untuk rajin beribadah. Nah, adik-adik, si Maman ini dia melakukan perbuatan mengasihi si Edo. Dia mengembalakan si Edo. Dia berbuat baik agar si Edo mau juga selalu setia, selalu beribadah kepada Tuhan, dan Edo mau melakukan perbuatan baik. Nah, adik-adik, biarpun kita masih kecil, biarpun kita masih selalu berpikiran, aku belum bisa mengembalakan temanku, aku belum bisa melakukan perbuatan baik. Minta pimpinan Roh Kudus, ya. Minta pimpinan Tuhan Yesus. Adik-adik bisa mengembalakan siapa saja. Adik-adik bisa membawa teman-teman adik-adik untuk selalu datang kepada Tuhan. Nah, adik-adik, lihat di sekeliling kita, siapakah yang Tuhan percayakan buat kita selalu doakan dia, buat kita selalu mengingatkan dia agar dia selalu dekat dengan Tuhan. Nah, adik-adik, tadi seperti contohnya Maman dan Edo tadi ya, si Maman itu menaruh hatinya untuk mengasihi Edo, maka si Maman mengajak Edo agar dia juga berbuat baik
selalu beribadah kepada Tuhan, selalu menyatakan bahwa dia sangat mengasihi Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, lakukanlah tugas kita itu dengan sabar dan penuh tanggung jawab. Karena apa? Ketika kita anak Tuhan Yesus, kita pasti bisa untuk mengembalakan orang-orang di sekeliling kita. Apakah adik-adik hanya dengan kata kasih saja sudah cukup? Tidak, adik-adik. Kasih itu harus diwujudkan dengan perbuatan. Kasih itu bisa tumbuh jika kita mau sungguh-sungguh berbuat kasih itu sendiri kepada orang lain. Ya, adik-adik? Nah, ayat emas kita pada hari ini adalah Yohanes 21 ayat 15. Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Nah, adik-adik, kita sebagai anak Tuhan bisa saling mengasihi. Kita harus selalu berbuat kasih itu kepada orang lain. Jangan pandang bulu, biarpun itu orangnya tinggi, orangnya pendek, orangnya kurus, orangnya gendut, siapa saja. Adik-adik harus bisa saling mengasihi. Dan jagalah kasih itu, adik-adik. Jangan sampai rusak kasih itu. Contohnya nih, kita Kak Ira punya teman. Nah, sudah lama berteman. Tahu-tahu dia berbuat salah sedikit, Kak Ira langsung mengejek. Nah, itu bisa merusak persahabatan, itu bisa merusak kasih itu. Nah, jangan sampai adik-adik kita itu merusak kasih itu, ya. Ya, adik-adik, mulai sekarang kita harus bisa melakukan perbuatan kasih itu dalam kehidupan kita. Kenapa kita harus saling mengasihi? Karena Tuhan Yesus terlebih dulu mengasihi kita. Tuhan Yesus sudah berkorban buat kita. Nah, Tuhan Yesus saja tidak pandang siapapun itu. Nah, adik-adik, kalau kasih itu ada dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus juga akan mengasihi kita. Nah, mari adik-adik kita berdoa sama-sama. Kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan-kebaikan-Mu yang boleh kami terima di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat keluarga kami juga, Tuhan. Dimanapun kami berada, Tuhan, Engkau selalu menjagai kami, Engkau selalu ada bersama kami. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan Yesus sendiri yang selalu memimpin setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk setiap apapun yang kami lakukan. Terima kasih, biarlah Tuhan Yesus sendiri yang selalu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua dimanapun kami berada, baik kami yang dari kecil sampai yang besar, Tuhan, Engkau memberkati kami, Tuhan. Engkau selalu menjagai kehidupan kami, dan biarlah kasih Tuhan selalu menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.